Yo, halo guys, ketemu lagi dengan saya di Raminten Gaming guys. Nah, ini kali ini saya akan membagikan tips Dead Hike Season 7 Floor 116 guys ya, sampai 120. Oke, pastikan untuk tahap yang pertama kalian like patungnya, yang kedua makan buff ini guys, div oak, ataupun jika kalian dapat yang 10% damage infected sama increase firing 5% itu sangat mantap jiwa guys. Oke, sekarang kita trek ke floor 116, let's go. Di sini nggak ada yang sulit guys ya, sangat easy banget. Kalian cukup kesini, naik di atas rak, setelah itu lompat, lepas itu kalian lari, dan dari sini kalian harus berhenti guys. Kalian bisa lompat, hanya di sini itu sangat mudah, kalian cukup menyalakan 3 generator guys untuk misinya guys, jadi sangat mudah dan sangat simple guys ya. Kalian cukup tirukan cara saya, pasti kalian aman dari serangan zombie guys. Mantap jiwa, 2 generator sudah menyala guys ya. Sekarang menuju generator yang nomor 3 guys. Oh ya, jangan ketinggalan guys ya, pastikan kalian selalu like, comment, dan subscribe video dari saya guys ya, agar kalian tidak ketinggalan dari video-video menarik dari saya, terutama untuk Dead Hike. Di sini untuk yang ketiga kalian tunggu dulu guys ya, untuk zombie-nya biar jalan agak jauh. Setelah itu kalian bisa start generatornya guys. Mantap guys ya, sangat mudah guys ya, pasti kalian bisa ini guys. 3 generator sudah menyala guys, kita menuju floor berikutnya guys. Oke, kita langsung fight ke 117 117. Wow, ini sangat bahaya guys, kalian harus waspada ini dengan zombie yang nggak tahu dari mana asalnya itu tiba-tiba menerkam kalian guys. Di sini poin penting guys, kalian harus ngebunuh zombie yang paling tinggi gitu, paling tinggi guys. Zombie yang menggunakan helm proyek ini guys. Nah, ini dia orangnya guys. Setelah kalian bunuh, dan caranya kalian agar bisa masuk pintu itu guys biar nggak terganggu zombinya, kalian pancing aja guys. Cukup ulur dia. Nah, ajak dia pelarian sampai ke sini guys. Setelah semua zombinya sudah terkumpul, kalian bisa langsung buka pintunya guys. Astaga, ternyata nggak sampai, harusnya saya tutup pintunya itu guys. Oke, terpaksa kita harus pack guys ya. Jadi buat kalian itu bisa kalian pancing, semuanya sudah mengikuti kalian di luar tadi guys ya. Setelah itu kalian kunci pintunya, dan kalian akan membuka pintu yang di sini itu nggak akan terganggu dari zombie guys. Zombie kayak gini nih yang paling kampret guys, tiba-tiba lari terus mencekik. Jangan lupa tutup pintunya guys, di sini waktunya itu sangat mepet sekali guys ya, jadi kalian benar-benar dikejar oleh waktu. Dan tetap bisa zombie yang proyeknya helm proyekin harus kalian pilih dahulu, kalau nggak gitu kalian nggak akan bisa membuka pintunya dengan bisa. Oke,
Oke, kita coba buka pintunya. Ada ternyata dia menyerang, kita bunuh saja guys. Kita fight, waktunya sangat hebat sekali guys. Ini kalian bisa mengulurnya dengan menggunakan set api warna kuning guys, untuk mengulur zombinya untuk jika mengejar kalian guys. Mantap, 117 sudah. Sekarang kita menuju ke 118. Jangan lupa selalu cek guys ya, cek untuk buff kalian guys, waktunya sudah mengisi atau habis, itu selalu kalian cek biar kalian gak kehabisan buff untuk mengurangi damage dari zombie yang kalian terima. Di sini gak ada yang sulit, kalian hanya membunuh zombie yang terdekat. Jadi kalian lari, setelah itu langsung pasang ammo di sini guys. Pas itu pastikan menggunakan sedatif warna merah dan bunuh zombie terdekat kalian dengan menggunakan weapon terkuat yang kalian punya guys. Di sini kayak saya punya itu KSG apa Red Dot guys. Setelah di area terdekatnya sudah habis, kalian pindah posisi di sini guys, kalian naik di atas dan kalian bunuh semua zombinya guys, sampai respo, sampai keluar zombinya guys ya. Ini kurang lebih tuh ngebunuh zombie itu setelahnya 35 sampai 40-an guys, kurang lebih guys. Saya tidak menghitung untuk jumlah zombinya, kurang lebih sih 40-an guys, 40 zombie guys. Jadi benar-benar kalian harus memanage waktu, dan juga yang merepotkan kayak gini guys, kalian harus pindah ke sini karena zombinya responnya itu harus di yang sebelah kiri, setelah itu dia pindah yang di sebelah kanan guys. Jadi benar-benar memakan waktu yang lama, jadi kalian harus benar-benar untuk membunuhnya guys. Pastikan di ujung dekat pintu itu guys, itu biasanya zombinya itu tidur guys ya. Jadi biasanya kalian ketinggalan nyari-nyari untuk yang terakhir itu, pasti di situ dia tidur. Jadi pastikan semua areanya clear. Dari respo yang terdekat kalian, kalian bisa pindah lagi ke posisi yang satunya guys ya. Untuk di Dead High Season 7 ini banyak perubahan guys ya, hanya beberapa yang masih sama guys. Beberapa floor ada perubahan, seperti floor berapa waktu itu lawan bosnya itu dia berbeda, bosnya sama tiganya, cuman untuk bosnya itu berbeda. Yang pertama sama gergaji mesin Kensu, yang kedua dia itu palu yang bawa palu besar itu guys, dan yang ketiga itu Lazarus. Itu lumayan susah ya guys ya, beberapa perubahan sedikit saja guys yang ditambahkan oleh tim. Pastikan kalian menggunakan serum merah guys ya, untuk menambah damage kalian guys, dan juga antiseptik ataupun buff makanan yang ada damage to infectednya guys. Saya sarankan untuk menggunakan beef oil guys, karena itu ada headset damage, itu sangat membantu sekali guys ya. Kita bunuh yang di ujung-ujung ini guys, ini palingnya paling nyebelin, selalu cepat refreshnya ini guys, sedikit-sedikit sudah refresh.
itu ada yang tidur di ujung, guys. Oke, sepertinya ini yang terakhir, guys, ya. Kita akan sedikit barbar, guys. Oke, pindah elevator to the next floor, mantap. Ini kalian bisa pergi langsung ataupun kalian ngebunuh zombinya itu tidak masalah. Tapi menurut saya kan harus ngebunuh zombinya karena itu bisa menyerang kalian, guys. Mantap jiwa, guys, ya. Sekarang kita menuju ke floor 119. Let's go. Di sini tugasnya itu ada 4, guys. Kalian harus membunuh 4 speeder, guys, ya. 4 laba-laba, guys, agar bisa melanjutkan ke floor 120, guys. Untuk speeder yang pertama ini kalian bisa menggunakan tips saya, guys. Kalian buka pintunya, setelah itu kalian bisa lari di atas ini, guys. Mengapa di atas ini? Di sini tuh mengurangi damage dari ledakan si anaknya speeder, guys. Setelah itu kalian bisa menembaknya, shootnya dari sini menggunakan assault rifle, guys, jangan shotgun dan jungle, guys, ya. Nah, seperti ini, guys, maka kalian akan aman dari serangan ledakan si baby speeder. Sini nggak ada aman, kita akan cari lagi untuk lokasi yang kedua. Sepertinya bukan di sini, guys, sepertinya, guys. Astaga, lama. Aduh, sakit, cuy. Ini untuk speeder yang kedua. Di sini zombinya ini sedikit susah, guys, karena itu untuk merefresh zombinya itu lumayan, guys, lumayan lama waktunya. Jadi aku saranin kalian bisa ngebunuhnya atau kalian lewati apa, masuk ke pintu yang sebelah kiri itu, setelah itu kalian tutup, maka dia akan refresh, guys. Atau kalian bisa ngebunuh langsung, gak apa-apa, guys, karena itu waktunya akan termakan banyak. Oke, zombinya sudah habis semua. Kalian bisa tembak dari sini, guys. Kalian bisa naik di sini. Setelah itu kalian bunuh dari sini, guys, pelan-pelan, guys. Maka kalian nggak akan kena serangan dari baby speeder, perlu diingat, guys, ya. Oke, mantap, nomor 2 sudah. Sekarang kita menuju nomor 3, guys. Alamak, zombie dari mana, kampret. Kita biarkan. Ini zombie yang ketiga, jadi kita kurang satu, guys. Kita akan cari di bawah, guys, untuk speedernya, guys. Ini mungkin ada yang ketinggalan di bawah tadi, guys, yang dijaga sama zombie banyak tadi, guys. Sini juga aku jadi bener base fix di bawah ini untuk spidernya. Ini dia, guys, ya, untuk spider yang terakhir. Kalian bisa di sini, guys. Nah, itu tembak sampai habis, tembak sampai mampus.
Oke, mantap. 4 sudah terbunuh, kita saatnya untuk kabur, guys. Mantap jiwa, guys ya. Oke, selesai sudah guys. Lor 119. Sekarang kita persiapan menuju floor 120 yang melawan bos guys ya. Kita reload ammo dulu, pastikan kalian makan buff antiseptik sama rainbow paredes, itu wajib guys ya. Kita pakai helm guys, karena ini sudah floor 120 lumayan satu. Oke, let's go menuju bosnya. Kita akan cari untuk lokasi bugnya ya guys ya. Nah, mantap jiwa guys. Di sini guys untuk lokasi bugnya guys. Jadi kalian bisa menggunakan serum ya, dan tembak dari sini guys, maka kalian akan aman dari serangan bosnya. Jangan lupa guys ya, jangan bosan untuk like, comment dan subscribe guys ya. Dukung channel saya guys ya, bantu saya untuk 1000 subscriber guys ya. Biar saya semangat untuk membuat video-video terbaru buat kalian semuanya. Walaupun video saya tidak semenarik dari youtuber-youtuber lab after yang lainnya guys ya, tapi saya akan sedikit membagikan tips-tips buat kalian semuanya guys, semoga bermanfaat dan juga membantu kalian guys. Untuk upload videonya memang sedikit lambat guys ya, karena ada kesibukan di real life, jadi mohon maaf guys ya. Mantap, floor 120 sudah selesai guys. Jadi seperti itu guys ya video dari saya guys, jangan lupa tinggalkan like, comment dan subscribe, and see you next video, bye bye.